kita boleh 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. Apa yang mereka boleh? Mereka hafal amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Mereka boleh baca Quran dengan betul makhraj, dengan betul tajwidnya. Mereka boleh mengulas sikit qul wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya buat program summer camp for the past 30 over years. Summer camp smart learning, camp jati diri remaja. So saudara, yang tak sembahyang ni, majority tak sembahyang, tak tahu sembahyang, majority tak tahu sembahyang. Nanti kalau tuan-tuan pergi insya-Allah bersama-sama kita 16 17 18 ni di Masjid Mufti namanya. Masjid di Sungai Isap tu. Kita akan berjumpa dengan seorang penceramah yang akan memberikan ceramah. Namanya Ustaz James, Muhammad James. James ni bapa dia German, mak dia India. Tapi dia memang berbahasa Melayu. Yang saya dengar kuliah dia 2 minggu yang lepas, kuliah subuh. Apa dia kata? Dia pergi satu sekolah, dalamnya ada 700 ke 800 pelajar memanggil dia untuk kuliah subuh. Dia pergi. Sebelum dia mulakan kuliah subuh, dia minta pelajar-pelajar yang hadir itu dengan tulus ikhlas, hati yang putih bersih, jawab soalan ini. Allah merakamkan jawapan itu. Betulnya dirakamkan, bohongnya pun dirakamkan. Berapa orang di antara kamu ini yang pagi ini menunaikan sembahyang subuh? 80 ke 85% tidak bersembahyang subuh. Saudara, kalau saudara tak tahulah di sini. Kalau di Kuala Lumpur, tuan-tuan ya, kita pergi masjid, kita pergi masjid sebelum pukul 6. Sebelum pukul 6, kita dah dapati dekat bus stand budak-budak menunggu kereta, menunggu bas. Sebelum pukul 6, belum masuk subuh lagi. Di mana subuh mereka? Bahkan meninggalkan satu sembahyang. Dalam hadis disebutkan, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Macam mana saudara? Macam mana? Macam mana anak tingkatan 5 17 tahun tak sembahyang subuh? Inilah yang perlu kita fikirkan. Dan tuan-tuan, saya berdepan dengan teman-teman, teman-teman guru, you know. Mungkin kita semak balik ke belakang. Guru matematik yang saya tahu, saya belajar mengajar matematik daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6, betul-betul purely mathematics. Tak sebut langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sebut langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harapkan ustazlah nak sebut. Apa upaya ustaz nak menyebut? Padahal tuan-tuan, dalam matematics nak dikaitkan dengan kebesaran Allah. Dalam sains nak dikaitkan dengan kebesaran Allah. Dalam medicine nak dikaitkan dengan kebesaran Allah. Sebab itu saudara, kita keluar 40 hari ini. Dan sekarang dah 15 hari. Di Kuantan saja dah 15 hari. Campur yang sekejap di Kuala Lumpur. 15 hari. Alhamdulillah. Kita akan pergi lepas ini ke Masjid Sungai Usap, Sungai Isap. Kita akan pergi ke Masjid Sungai Isap, Masjid Mufti. Di sana kita iktikaf. Mufti pun akan beriktikaf, tidak pulang ke rumah. Iktikaf 3 hari 3 malam di masjid itu. Dan kita akan menjadikan 3 hari itu sebagai satu solitary confinement. Kita confinekan diri kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari semata-mata nak cerita kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata nak memberikan kekuatan kepada kita untuk rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala.
semata-mata nak menentukan 3 pagi berturut-turut mulai daripada pukul 4 kita tahajud, kita nangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata nak menentukan insya-Allah jemaah yang dikatakan akan nanti 500 600 orang itu tuan-tuan akan disebarkan sekitar petang nanti. Gash namanya. Pergi rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Pakcik, kita di masjid ini ada program pakcik. Kalau dapat pakcik dengan anak-anak dapat sama, kami tunggu pakcik di masjid. Silakan pakcik, datanglah ke masjid insya-Allah. Datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Kita makan bersama, kita tidur bersama, kita gelak bersama, kita nangis bersama. Akhirnya jalinan ukhuwah tuan-tuan, jalinan ukhuwah. Tak ada cara nak menjalin jalinan ukhuwah. Saudara sebagai guru besar ke pimpin-pimpin pengetua-pengetua, berapa banyak lecturer di bawah saudara, berapa banyak cikgu-cikgu di bawah saudara. Tapi ukhuwah tuan-tuan, mana utuhah, di mana letaknya simpulan ukhuwah? Contoh hari raya berapa orang datang ke rumah saudara, berapa orang guru datang ke rumah saudara, berapa orang isteri guru datang ke rumah saudara. Contoh nak menggambarkan kekuatan ukhuwah. Kita sakit berapa guru, kita sakit berapa isteri guru, kita sakit berapa guru itu sendiri datang melawat kita. Itu menggambarkan ukhuwah. Kita mati berapa orang yang bersusun-susun untuk meletakkan jenazah kita ke liang lahat, teman-teman yang sekerja dengan kita, saudara. Tapi ukhuwah yang dibina model Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah model ultimate dalam kita membina semangat kekitaan, semangat keislaman, semangat ukhuwah. Bukan saja semangat ukhuwah itu tercatat dalam hubungan kita untuk kita mendepani masalah dunia, tetapi dengan ukhuwah itulah kita bersama-sama di ada padang mahsyar nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak terus pergi kepada ayat yang dibaca tadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Saudara, ayat ini memberitahu kita Islam adalah salah satu agama yang mengizinkan saudara-saudara menikmati kehidupan dunia. Izin. Qul in kana abaukum, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa mereka, hormati bapa-bapa, nikmati bapa-bapa, khidmati bapa-bapa, layan bapa-bapa, disuruh. Wajib